Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News, di mana pun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat nih status dan juga kegiatan Ayo Ting Ting terbaru hari ini. Sebelumnya Mimin akan memberikan informasi mengenai jadwal schedule Ayo Ting Ting hari ini, 28 Oktober 2021, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Dan hari ini Ayo Ting Ting akan hadir di Brownies TV dan juga Laporpa. Brownies TV jam 12.30 dan Laporpa nanti malam jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Informasi ini dilansir langsung dari Ayo Ting Ting official update jadwal hari ini. Semoga sehat selalu dan selalu bahagia. Informasi yang pertama, di mana di sini ada Ayo Ting Ting yang memposting foto ikis cantik cute nih ya. Ayo Ting Ting menuliskan, "Bayiku yang manis." Dulu bayi, sekarang udah bisa sekolah ya. Ikis cantik banget, mirip kayak budaya. Dikomentari langsung nih oleh Robby Purba, "Sayangku, love you." Wow, Robby Purba memberikan caption love dan menuliskan "Sayangku." Sontek nih, tulisan tersebut dikomentari oleh banyak sekali fans Ayo Ting Ting, calon ayah yang baik nih, amin. Jadi papanya Bilqis gebang, "Halo sayang, jangan pantang menyerah, semangat Bang Robby Purba." Wah, banyak sekali ya yang memberikan semangat nih untuk Bang Robby Purba agar bisa jadi calon ayah yang baik nih buat Ikis. Ikis udah besar ya, gak terasa perasaan baru kemarin ya rasanya Ikis lahir, gak taunya udah sekolah aja, koyo mama persis cantik. Dan masih banyak lagi komentar-komentar berdatangan nih dari para sahabat dan juga fans Ayu dan juga Robby Purba. Karena melihat nih komentar Robby Purba yang jelek banget ya, wah wah wah. Robby Purba mengatakan, "Sayangku, sayangnya sama Bilqis apa sama Kak Ayu ya, kayaknya dua-duanya nih. Love you deh untuk Bang Robby, sehat selalu, semoga semua pekerjaannya dilancarkan dan segera nih bisa melamar Ayu Ting Ting ya, amin ya robbal alamin." Begini Robby Purba di hotel memberikan informasi mengenai perkembangan kasus Ayu Ting Ting bersama Kartika Damayanti yang didampingi oleh Pak Minola nih. Ternyata kasus Ayu Ting Ting selalu bergulir ya, dan tepat pada tanggal 26 Oktober kemarin Ayu Ting Ting mendatangi lagi nih kantor kepolisian Polda Metro Jaya guna memberikan informasi selanjutnya nih mengenai kasusnya bersama Kartika Damayanti. Kali ini Ayu Ting Ting mendatangi kantor kepolisian guna memberikan informasi mengenai kasusnya, yaitu mengenai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Karena memang sudah beberapa tahun ini Ayu Ting Ting menjadi bulan-bulanan Kartika Damayanti ini ya. Karena selain Ayu Ting Ting yang menjadi pembulian dari Kartika Damayanti, keluarga serta Bilqis juga menjadi bulan-bulanan dari kelompok Kartika Damayanti nih, atau akun Gundik Empang. Semoga dia apapun yang dilakukan oleh Ayu Ting Ting berjalan dengan lancar nih, dan semoga kasus-kasusnya segera dipecahkan oleh kantor kepolisian guna memberikan efek jera buat Kartika Damayanti atau Gundik Empang, agar kedepannya tidak melakukan hal yang sama lagi nih terhadap keluarga Ayu Ting Ting ataupun keluarga yang lainnya. Oke sahabat semua, kita berikan semangat untuk Ayu dan juga keluarganya, semangat pantang menyerah nih ya. Semoga deh Kartika Damayanti bisa segera dipulangkan ke Indonesia agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat selama ini. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya, di sini ada pertemuan yang sangat di luar dugaan di Ayu Ting Ting dan juga Dewi Persik. Sehat-sehat ya Mbak Dewi dan juga buat Ayu, semoga selalu cantik dan
sehat, selalu berkani pekerjaannya, amin ya robbal alamin. Dari Yeni Murianti, hari ini cantik sekali Ayu Ting Ting. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini di acara Brodies TV bersama Robin Onsu, Wendy Cagur dan juga Jaskia Gotik. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dia kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang super sibuk dan tetap profesional nih. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, tabarakallah ya, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berlimpah rezekinya. Karena niatnya untuk kebaikan keluarga nih dan juga untuk sekolahnya Iki. Sehat selalu ya untuk Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan keberkahan, amin ya robbal alamin. Dan selanjutnya di Brunis TV, di sini Ayu Ting Ting menanyakan kepada Wendy Cagur, Robin Onsu dan juga Jaskia Gotik, gimana rasanya foto bersama pasangan. Dari Ayla Najwa, doi yang nanya, doi yang kena nih. Ini doakan deh, semoga sebentar lagi Ayu Ting Ting bisa mendapatkan pasangan yang benar-benar sayang ya sama Ayu, dan pastinya bisa foto nih berdua sampai puas ya, amin ya robbal alamin. Dan pertanyaan selanjutnya masih menjuru ke Ayu Ting Ting nih, yang ditanya tentang persiapan pernikahannya. Kata Ayu Ting Ting, bukan persiapan pernikahan aku, tapi Syifa. Doakan ya, semoga semuanya lancar. Sehat selalu untuk semuanya nih. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini di Brodies TV. Penampilannya sungguh luar biasa ya, walaupun hanya memakai blazer nih. Sehat selalu untuk Ikis dan juga sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah pertemuan dua sahabat nih yang sudah lama tak bertemu, akhirnya bisa bincang-bincang nih. Satu frekuensi dipertemukan, bisa membuka suasana lebih wah lagi ya. Sehat untuk Ibu Jaskia Gotik dan juga Ayu Ting Ting, semoga diberikan kesehatan selalu, amin ya robbal alamin. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari pacar lagi. Semoga semakin jaya dan kompak selalu, pastinya sukses semuanya. Hai, saya Ayu Ting Ting, mau mengucapkan selamat hari jadi HMKI, Himpunan Masyarakat Karo Indonesia yang ke-26. Semoga semakin jaya dan kompak selalu, pastinya sukses semuanya.